Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini aku bakalan lanjutin main Kirby-nya lagi teman-teman. Yang ini bakalan menjadi stage yang ketiga dari Downtown Grassland ke The Brawl at the Mall. Jadi aku akan mainkan sekarang juga Brawl at the Mall. Kita seperti biasa pilih yang Spring Breeze Mode. Jadi teman-teman, dari beberapa scene yang sudah kita lewati kemarin, udah dua level yang kita udah lewatin, ternyata ada beberapa hidden yang aku baru tahu ternyata setelah aku main ulang di level yang kedua itu ada beberapa hidden teman-teman. Jadi selanjutnya mungkin bakalan banyak hidden-hidden lain yang ada di dalam game ini teman-teman. Kita coba cari satu persatu sambil kita jalan. Siapa tahu kita bisa memecahkan semua yang ada di dalam game ini. Oke, kita hindarin dulu. Wah, jadi ini ceritanya di dalam mall ya teman-teman ya, tapi kayak post apokaliptik gitu. Jadi nggak ada manusia lagi di dalamnya dan bangunannya itu udah pada hancur sebagian. Apakah yang terjadi sebenarnya ini? Oke, sepertinya kita harus naik ke atas. Ya, kita coba isep ini ya. Sebagai senjata cadangan. Wow, banyak sekali pisangnya. Iya. Jadi sambil mencari item kita juga mencari barang-barang hidden teman-teman. Nah, ini kita ngelihat ada tiga senjata, kira-kira mana teman-teman? Kalau kemarin kita udah coba yang pedangnya udah pernah kita lihat ya. Kalau yang sebelah sini nih mahkota apa ini? Mahkota seperti mahkota es ya. Coba kita ambil ya. Gimana cara ngambilnya? Oke. Oh, jadi napas es ya. Bisa membekukan ya. Jalannya juga jadi lebih cepat nih. Oh, aduh seru. Ini bisa didobrak gak ya? Oh, gak bisa ya. Sebelah sini. Waduh. Sepertinya di sana kayak ada makhluk yang besar sekali ya, kayak King Kong ya. Waduh. Iya, beneran King Kong. Oh, ternyata kita udah masuk ke melawan bosnya ini. Kita harus lepasin. Oke, kita bisa lepas. Waduh, baru mulai langsung lawan bos. Mana kita pakai ability baru lagi, kita nggak tahu nih gimana cara makainya nih. Coba, coba, coba. Aduh, sakit. Kayaknya kita salah pilih ability ya. Aku coba terbang sambil kasih S. Waduh. Gila. Seharusnya kita pilih pedang kayaknya tadi tuh. Oh, bisa teman-teman. Coba kita serang lagi pakai itu tadi. Oh, ternyata kita harus ada di bawahnya. Bisa dibekukan tuh. Wah. Yes, 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 yes. Aku tahu caranya. Ya, kita coba serang lagi. Aduh. Ambil, ambil, ambil. Oke. Dia suka loncat-loncat nih. Oke, kita udah ngindar. Ayo kita masuk ke dalam. Ke bawah kakinya. Ya, 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 terus, 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 terus. Serang lagi, serang lagi. Wow.
Nah, pusing sendiri deh. Op, op, op. Sabar, sabar. Op, op. Ambil, ambil, ambil. Ya, 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 ya. Belum, 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 belum. Oke. Okay. Oh, salah. Ya, 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 ini benar nih. Oke, okay, serang terus. Ayo Kirby. Ayo Kirby. Kamu pasti bisa. Aduh. Aduh. Jangan kalah di sinilah. Dikit lagi nih. Ayo, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Kamu pasti bisa. Oke, boleh, boleh. Aduh, duduk. Hop, kita ngindar dulu ya. Dikit lagi soalnya kita bakalan... Oke. Syukurlah kita selamat, teman-teman. Wah. You've earned a present code. Clear demo. Yes. Thank you for playing. Wah, apa ini maksudnya udah habis ya? Waktu kita bermain demonya ya? You can use this present demo to get extra item in the release version. Oke. Okay. Oh, jadi code-nya di Weddle the... Oke. Okay. Wah, jadi ini akhir daripada game demo yang udah kita mainkan selama 3 kali ini ya, teman-teman. Buat boss terakhirnya keren sih, tapi kalau kalian beli yang orinya pasti bakalan banyak lagi seperti ini. Penampakan dari game aslinya yang full. Kayaknya bakalan menarik sih buat dimainkan lagi. Mungkin kalau ada rejeki aku bakalan coba beli gamenya ya. Dan kita bakalan main pertulangan ini lagi asik-asik di dunianya Kirby yang baru, Forgotten Land. Ya, kita cobalah nanti. Ya, jadi sekian dulu teman-teman video yang singkat ini. Ternyata nggak terlalu lama ya kali ini kita membuat video yang ini ya. Karena ini versi demo, jadi kita nggak tahu kapan akhir daripada permainannya. Dan inilah yang kita dapatkan ketika kita mendownload demonya. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah mau nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga teman-teman. Besok aku bakalan bikin video lagi. Ya, bye.